Ini burungnya ini. Burungnya aku kecil banget, teman-teman ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiriman saya sampai juga nih ya, dari Bandung. Nah, ini saya ambil di KIB teman-teman, biasa jasa pengiriman hewan ya. Satu ekor ini di sini. Nanti kita akan unboxing nih teman-teman. Saya terpaksa beli ini karena jantan saya itu jantan saya bermasalah, karena betina sudah siap, jadi ya terpaksa saya beli lagi dan harus mengorbankan tabungan saya selama 1 tahun nih teman-teman ya. Nah, ini selama 1 tahun harus terkorbankan untuk beli burung ini. Lumayan harganya, nanti saya kasih tahu harganya ya. Lumayan lah, pokoknya menguras tabungan lah teman-teman. Semoga aja berkah ya. Langsung aja kita cabut teman-teman, kita unboxing di rumah ya. Oke. Okay? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, teman-teman, alhamdulillah sampai juga kita ya. Ini langsung aja kita unboxing. Ini dari teman saya Bandung. Saya beli karena trouble, teman-teman ya. Ini buat ekor kenari ya. Karena trouble pejantan saya, jadi saya beli ini. Lagi yang penasaran, tadi saya bilang harganya Sultan, karena satu burung ini saya beli dengan harga 7,5 juta teman-teman. Satu burung ini ya. Jadi tabungan saya 1 tahun ludes. Ya, enggak masalah. Yang penting nanti semoga bisa beranak pinak ya teman-teman ya. Banyak yang bilang kalau hobi itu mahal. Bener, memang hobi itu mahal. Nggak apa-apa, nanti nabung lagi buat beli lagi, semoga aja beranak pinak, anaknya bisa dijual lagi ya. Pintunya dulu sudah mana? Usahakan kalau buka burung-burung kecil ya, ini di dalam rumah ya teman-teman ya. Oke guys, jangan di luar rumah. Oh nggak ada pintu. Oh ada ini pintunya. Ini pintunya ya. Jangan di luar rumah, bahaya. Dalam rumah aja. Oke. Coba buka teman-teman ya. Alhamdulillah masih hidup ya. Kita coba ambil. Nah, maafin. Ini burungnya ini. Burungnya aku kecil banget teman-teman ini. Ya, hitam kecil kayak gini. Nah, ini burungnya cuma kayak gini ya, kecil hitam kayak gini. Nah, kelihatan deh. Nah, ini namanya burung Yellow Belly Siskin teman-teman. Yellow Belly Siskin dari Amerika Tengah kalau nggak salah ya. Nah, burung sekecil ini dengan harga luar biasa. Nah, ini yang belum tahu nih ya, label skinnya. Ini saya sudah ada, sudah punya satu, cuma sakit di kakinya teman-teman, bengkak ya. Jadi terpaksa saya ambil lagi lah. Ini dari teman saya, ini sudah produk, tinggal ngegas saja teman-teman. Sudah pernah ngisi ya, tinggal ngegas saja. Jadi burung sekecil ini menghabiskan tabungan saya 1 tahun nih teman-teman. Nabung 1 tahun buat dapat burung ini, alhamdulillah lah, enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama seneng aja lah. Semoga aja beranak pinak ya. Kita siapkan kandangnya dulu coba ya.
Untuk perawatan burung ini sendiri untuk makanan itu menggunakan ini teman-teman apa namanya ini gersit ya. Nah, sudah mau mandi-mandi sehat ya kan. Oh ini yang ambilin yang satunya ya ini ya. Nih sakit kakinya teman-teman. Nah, bisa dilihat kan kakinya sakit teman-teman. Oh enggak besar banget itu. Masih masa pengobatan, semoga aja bisa sembuh total lagi ya, kembali seperti semula lagi. Itu nggak besar banget. Sebenarnya juga perjalanan saya teman-teman. Nah, terpaksa kita ambil lagi, nggak apa-apa lah. Semoga berkah ya. Bismillah aja. Ini masih pengobatan. Untuk rawatan sendiri burung ini untuk makanan simpel ya. Pakai niger, campur pakan kenari juga bisa. Yang penting ada biji cawinya. Untuk sayuran tidak begitu penting sih untuk sawinya karena ini nggak main warna apa warna merah ya. Kalau untuk reksi skin wajib dan kalau untuk burung-burung ini tidak perlu teman-teman. Untuk jemur jangan terlalu tinggi ya, buat biasa aja. Nah, semoga aja nanti bermanfaat ya teman-teman ya. Sepertinya juga cepat sembuh nanti bisa double pejantan enak malah. Kalau ya mas, ya kalau ya masih belajar-belajar jangan pakai burung ini dulu teman-teman ya untuk belajar siskin ya. Ini harus sudah yang berpengalaman. Kalau masih belajar pakainya red siskin dulu aja. Kalau udah bisa udah jalan baru kita menggunakan burung. Yang jelas yang pertama untuk harganya teman-teman dan juga tingkat kesulitannya lebih tinggi dari red siskin ya. Oke mungkin itu aja liputan hari ini unboxing hari ini semoga aja berkah nanti. Dan teman-teman yang mau nanya ya, mau nanya setara rawatan burung siskin, red siskin atau kalau ini yellow belly siskin teman-teman ya, teman-teman bisa dicek di Shopee itu ada dua harganya yellow belly siskin. Oke itu aja, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video saya, jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya.